Nampaknya wasit Kaidal dan berpanjang pertanda pertandingan di babak pertama dimulai. Kali ini ngasem ada Aduh Tanah Jaya. Kali ini Dehan bertawan utama masih kami suatu masih kami Arti yang berkesempatan membela. Kalau umpan masih ada, umpan jadinya ada Indra itu dua, tapi ada Jatuh Kali ini masih Charles dari Pagu pendek saja terus dengan Adit, masih Adit terasa bukan masih Adit dibayang-bayang oleh Aisel. Kali ini titik, kali ini Nizar yang memutuskan sebagai gelandang pertahanan, masih Nizar bukan bola kali ini kita serangan lakukan oleh Galih, masih dengan dua Galih pada bola diberikan ada Indra di sektor kiri pertahanan dari Asoma, dan terlalu masih mampu dikuasai dengan baik. Kali ini kembalikan bola untuk tujuh Odi, masih Odi, masih kali ini Abel, umpan di bawah sekarang ini dibuang saja keluar lapangan oleh satu dua tiga empat enam pemain lawan sudah karena satu putaran ada di tujuh ada dua terjadi pelanggaran nampaknya masih dan lagi belum ada pintu kali ini masih itu ah, kali ini bola ada lebar Carlos melebar ke tujuh ada Jamal kemudian Jamal di sektor tengah sementara harus sudah melesat di sektor kanan pertahanan dari kalau dengan semelapan sudah mengundang banyak kalah Yura upaya sebuah satuan yang meleset dari Yura memanfaatkan sedikit sumber dari dan perbaikan juga masih mampu diraup pun kalau umpan yang luar biasa ini perbaikan Hasan Jamal kali ini dilepas gagal dikuasai dengan sempurna kali ini susu serangan dari Ngasem melalui Odi full back kiri Emra masih Emra kerja sama dengan Adi jauh saja maksudnya diberikan kepada Rabi akan tapi kali ini kembali Adi Yura sudah jatuh cantik kali ini pelanggaran dilakukan oleh Adi Pranaja Anjang-anjang lawan gak Rabi berbahaya mampu dikontrol dengan baik oleh pakar petugas dari kecamatan Ngasem sehingga hanya menghasil dengan teman masa kecilnya Adi kali ini melebar ada harus dan sudah melakukan bola baik. Umpan juga ada. Ada yang berbahaya. Pas. Hampir-hampir saja tadi umpan cukup cantik dari Aris ke arah Yura yang memang memiliki keunggulan dari segi postur yang sangat tinggi. Umpan kali ini Abel kurang cermat umpan dari Abel. Kembali bawang kali ada Aris berbahaya kalah. Ada gol sebelum berbahaya. Lepas kali Mas ada Ongki dan juga Mayura dilepas. Berbahaya kembali bola Excel kali ini langsung dorong berbahaya Excel luar biasa lemah saja hari mau saja aku kan aja masih ada kata sahabat berikan umpan cukup cantik kata tumbuh itu sedikit berbahaya berbahaya lepas itu lagi nampaknya dalam belakang biasa karena belum dekat ke arah pemain baku dibiarkan saja memang si kulit besar lebih dekat ke arah tidak bola di SSB Kaisar Dharma dari kedua tim ada mungkin sekitar 10 pemain itu memang tidak ada dua tim yang berat terlambat tidak jauh dan ada menuju kali di Ayura masih Ayura oleh para ada Jamal sementara ada Aris yang masih sembilan di Aris tetapi umpan juga dari arah Jamal yang menurut nama persetakan dari berat untuk berbahaya Jamal umpan juga dari arah Alkiyo langsung saudara-saudara untuk angka dengan cukup cepat dilakukan oleh barisan penyerang dari kecamatan Batu Nolu Aris
Kami dan seorang kepada jamaah dan sebelum terjadi Rengki mengangkat sebelum putar mampu menembus kawan si Sayur Jabu sehingga membuat skor sementara. Apel kali ini kembali kata biar salah umpan, umpan itu yang berupaya, berupaya umpan melakukan lagi. Ericio sendiri pun sekitar penalti dari apa pun masih Ericio, umpan itu berapa orang berapa? Apa yang terjadi saudara saudara? Perasaan saya apa? Berlari kali ini Ahmad Nizar pendek kali ini Atif yang turun untuk sebentar masih diambil Atif kepada sahabat yang terkam masih diambil Atif kalau sendiri Atif kemudian yang lalu turun mulai dari masuk masih diambil Atif pembayaran akan dilakukan profesional saya dilakukan oleh poros halang dari Ngasem Atif untuk menghentikan akselerasi yang cukup kecamatan Pagu. Kita tunggu sudah bersiap-siap. Kita tunggu saja. Dan Ongi dilakukan. Bagaimana Bumer? Bumer! Apa yang terjadi saudara-saudara? Jangan berubah dari Ongi yang belum mampu ditepis oleh Sarun Jabu. Akan dapat pulangnya malah justru masuk ke dalam sini membuat Pagu unggul 2-0 di babak yang pertama ini. Aduh, dengan lewat dah jauh pada pulang di sini ya. Oh, malam lalu kembali. Ada lagi Adit, kembali dari Adit, kembali dari Adit. Kali ini Manugra baru melakukan pelanggaran yang cukup berbahaya di dekat kotak penalti. Kita tunggu saja kembali peluang dilakukan dari yang berhubung musri biasa bahwa bola yang akan dan berbahaya hati lagi berbahaya. Kembali masuk saudara-saudara. Tendangan prosentral yang cukup cantik bersarang di pojok kiri dalam dari Jabu membuat kecamatan Pagu sementara lagi dengan skor yang cukup telak. Memperkecil ketertinggalan. Lakukan kali ini berbahaya. Arin Arisu upaya lalu berbahaya. Terlalu tajam nampaknya ini ada Indra masuk Indra ke sana Aiju Indra kembali balik kepada Arbu Pranaca masuk dari Adi umpan jauh nampaknya ada Obu Buju ke arah Excel kali ini terjadi kesekrim itu dalam berbahaya kali ini terus kali ini berbahaya kali ini kartu kuning untuk nomor 19 Charles Situmorang. 1, 2, 3, 4, masih rondo aku kuat. Anjang-anjang Ratli bagi bangsa yang berkaya. Apa dia yang berkara? Pulau Rupa masih berkaya kali ini kembali Pulau Rupa sebelah lagi. Sehingga jauh di berkaya. Umat juga berkaya. Tendangan yang cukup cantik dari Ratli. Bapak-bapak itu baru lagi mulai. Ya, jadi bagus sebelah luas sayang sekali. Terlalu melebar. Pertama, mampu dihalau dengan sempurna oleh Adi. Kali ini Odi ditembeng oleh Excel 9. Odi masih berduel dengan Excel. Kali ini bersepeda yang menuju berbahaya. Tekel yang cukup berbahaya dari Excel. Kita tunggu saja apakah ada dia kartu kuning. Dan betul nomor punggung 2. Dan kita tunggu saja apakah mampu. Yang menuju berbahaya. Masih melambung tipis di atas mistar dalam dari ini. Lakukan masih
itu. Oh, kali ini kembali kali ini. Itu masih berbelan. Umpan juga besar kalau ada. Lanjut, berbahaya. Oh, hampir-hampir saja. Hari ini kali yang berbeda di sisi flank kanan masih kali juga bangun lagi sembilan dari dia kali kita tunggu saja. Oh, pasti ada orang ada di sana. Akan tetapi kembali datang bola kali ini. Lemah saja eksekusi bola bola dari Indra melakukan sudah pun Karin harus mengambil kali berbahaya. Karin masih boleh Abel sudah di Abel berdua dengan lagi masih Abel. Oh berbahaya kan. Mudah saja bagi Tuhan untuk memeluk si kulit Bunda Carlos. Kita dulu terus lakukan juga kali nampaknya ada Firman, ada Adit berbahaya. Bola kembali dikuasai oleh Adit, mampu dibayangi oleh Firman Nugra. Masih Adit yang ini berbahaya, masih mampu melewati Adit sudah diada. Bola kembali lagi, umpan dikali ke arah Yura. Oh, itu cukup cantik dari Ayura. Kembali masih terlalu lemah. Langsung saja dari Jagung ke atas Ovian Kucu. Akan tapi bola sudah lagu cepat bola. Lakukan cara nampaknya Galik, kemudian dia Galik. Umpan tu tadi kalau dia tuju, lepas ini berbahaya lagi. Oh, bola masih tipis. Masih kembali kali tuan, berikan pada Charles. Kolaborasi antara pemain Maisa kali ini tadi. Aki masih kembali, kali kembali, kali sudah dua kali, masih kali, umpan tu kali berbahaya. Kembali dua kali nak kekal kaya luar kita kali ini Adit yang harus jauh merangsek di posisi kanan sembilan di Adit pas Adit lupa kita lihat lagi lupa itu kosong hampir-hampir saja kembali serangan kali ini datang dari Hanjo masih berjalan dalam berbahaya kali ini pelanggaran kali ini didapat oleh Ngasem dari putih-putih. Kita tunggu saja. Burung Guntur, kita tunggu saja. Indra Turkir! Masih saudara-saudara eksekusi penalti yang sangat sempurna dari Indra menerjang di pojok. Kawan dari Tuhan tentu saja gagal di antisipasi membuat gol. Masih cukup banyak waktu. Lepas enggak? Oh! Ada 3-1 untuk Dabu Charles lakukan juga jauh melambung ada menuju sendiannya kali ini Adit. Setelah kembali tarik, dibayangi oleh Ahmad dari masih berbahaya Adit. Jelas terlihat oleh wasit Prayuda. Kartu kuning untuk Ahmad Dhani. Antara empat pagar putih sudah disiapkan oleh Ngasem. Kali ini berbahaya. Rakan kecam lakukan oleh Nizar akan tapi ternyata memperkecil satu gol ketertinggalan kali ini. Mencoba kasih Odi. Mampu kasih oleh Ngasem. Gerakan lanjutan oleh di siapa? Dan nampaknya Ahmad Nizar harus mandi lebih cepat meninggalkan 8 pertandingan. Sudah selesai samping dulu. Wasit sudah mengeluarkan hukuman berupa kartu merah. Maka lanjutkan saja pertandingan dulu. Sudah ada hadiah dari wasit Prayuda. Kita tunggu saja. Sementara 4 orang sudah melakukan ini. Berbahaya cukup cantik dari umpan dari ulang. Oh, itu cukup cantik dari berbahaya. Cukup itu sendirian dia itu. Kali ini mencoba melakukan efek yang betul-betul sempurna dengan keunggulan jumlah pemain ini. Apakah mampu akan di masing-masing umpan itu karena kawan berbahaya. Kali ini tersangan dari Enzo. Kontra cukup cantik. Alang asem balik dari Ciu. Jauh saja ada Firman yang membantu serang. Kontrol bukan dari Firman. Kembali juga dari Ciu. Masih Firman kali ini berbahaya. Ati. Oh. Bergabung dua-dua cukup keras kali ini. Ati. Kali kembali. Nomor punggung 5. Nomor punggung 8. Dari Pak Tudak. Pelanggan lagi. Lawan tengah di Charles. Lakukan juga kali berbahaya.
lepas lagi, cabut, Umero. Pelanggaran nampaknya terjadi oleh Ade Prasetyo, langsung dari Jabu ada dan itu sendirian juga Indra, masih Indra, oh sudah boleh aturan kami, ada Yuka, kali ini kembali penampilan dari Oti, masih kali ini Ricu, melebar, ada pemain baru masuk nampaknya baru pukul 15 dari Ngasem Ananda punggung 6 Tito kali ini dan dia tutup salah garis umpan cukup tadi ada gak akan tapi salah umpan namanya Oti sudah berlarang ke masuk kembali kali ini tadi kalian berbahaya di masih mampu dibuat dengan Adit umpan cukup tadi kali ini akan terlebih dekat Darabel kali ini Anda kembali Adel pendek aja berbahaya lepas hampir aja lepas kali kembali mancing berpengalaman Adel kali ini Adel masih dia gagalin coba bapak belakang diberikan masih gali umpan cukup tadi namanya dari Cio umpan cukup tadi berbahaya nampaknya terjadi masuk ke bola langsung ke arah gawang ada kali tujuh berbahaya sudah dipasang oleh masih akan juga masih dari pasang oleh Ericu Rafli sendirian dari Rafli ambil terjadi hari ini Yuka salah Yuka berbahaya kali ini kita tunggu tunggu berbahaya salah Yuka namanya Ericu masuk Evan bersama dengan itu langsung ke Yuka lebih panjang pertandingan yang cukup dramatis di sore hari ini antara Kecamatan Paku dan Ngasem berkesudahan 3-2 untuk Kecamatan Paku.